Angkatan Laut Yaman berhasil menyita sebuah kapal Zionis di Laut Merah dan juga menangkap puluhan penumpangnya. Adapun militan Houthi itu langsung meneriakkan takbir seusai menyita kapal besar tersebut. Angkatan bersenjata Yaman merilis video operasi unik pasukan negaranya yang berhasil menyita sebuah kapal Israel di Laut Merah. Mereka menyergap kapal Israel dengan menaiki helikopter. Dan setelah landing, militan itu langsung menyusuri kapal dan meminta para penumpang kapal mengangkat tangan. Teriakan takbir dan dukungan kepada Palestina digaungkan oleh para Houthi. Sementara itu, pada Senin 20 November 2023, Brigadir Abdullah bin Amer, Wakil Kepala Departemen Bimbingan Moral Gerakan Anasrullah Yaman, menyatakan bahwa penyitaan kapal Israel sebagai dukungan ke Gaza. Ia mengatakan penyitaan kapal tersebut merupakan pesan kepada seluruh pihak pendukung rezim Zionis agar tidak memasuki wilayah perairan Yaman. Nantinya, semua kapal Israel yang masuk ke Laut Merah akan menjadi target sah serangan. Penyergapan sendiri berhenti dilakukan jika Israel menghentikan serangan di jalur Gaza. Muhammad Al-Bukhaiti, anggota kantor politik gerakan Amrullah Yaman, juga mengaku tidak takut dengan ancaman pendukung Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.